jam, Pak. Dari mana? Dari warung, Pak. Berapa lama harus, Pak? Biasanya, Pak, lewat sini juga. Oh. Biasanya? Ya biasanya belum tentu benar, Pak. Ada. Kenapa enggak pakai helm juga? Cuma dekat, Pak, cuma dari depan beli rokok, Pak, bisa. Di sini di rumah. Ada di sini rumah. Ada surat-suratnya? Ada, Pak. Bisa diperlihatkan, Pak? Bisa, Pak. Biasa juga, Pak, di sini lewat orang. Iya, memang ini jalan, Pak, harus sering orang lihat, tapi tidak melanggar lalu lintas. Itu, Pak, yang di tangan surat apa itu, Pak? Surat cinta untuk Starla. Kutuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu. Asal kau bahagia. Tetap harus mengenakan helm dan tidak melanggar arus lalu lintas, Pak. Kan tidak apa-apa sih, Pak. Ini kan kepala saya ya, Pak. Nah, itu kan, Pak. Saya bilang, seandainya mengenakan helm pasti tidak kena kotoran dulu. Berkendara mengenakan helm dan kalau mandi pakai sampo, saya kepala Anda. Kalau begitu, Pak, biar lepas jerah, biar saya buatkan surat cinta untuk kena jerah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan menuju Indonesia tertib. Bersatu, keselamatan nomor satu.